Bupati Sarolangun C. Endra dan Wakil Bupati Hilalatul Badri Kamis siang mendampingi langsung Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Irwan beserta rombongan menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMED di Kecamatan Air Hitam Sarolangun. Kegiatan ini juga dihadiri Forkompimda Sarolangun, Dandim 0420 Sarko dan Danrem 042 Gapu Jambi. Kegiatannya dimulai dengan upacara penutupan oleh Pangdam 2 Sriwijaya, serta diiringi tarian ini merupakan tanda kehormatan dan kegembiraan warga suku Anak Dalam. Menurut Bupati Sarolangun C. Endra, selaku kepala daerah sangat berterima kasih dengan aparat TNI yang sudah ikut berpartisipasi membantu pemerintah membangun wilayah desa suku Anak Dalam, seperti pembangunan jalan setapak yang saat ini sudah sepanjang 4,5 km. Kerjasama dengan pihak TNI ini dalam rangka membantu Kabupaten Sarolangun dalam rangka membangun desa khususnya di suku Anak Dalam ini. Tadi kita lihat beberapa hasil yang dilakukan dalam satu bulan ini, yaitu pembangunan jalan setapak menuju kawasan tempat para pemukiman suku Anak Dalam lebih kurang pas. Surya Abadi, Jambi TV.